Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya, dan janganlah diizinkan keluar, kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu. Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Dan dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi menopause di antara istri-istrimu. Jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idahnya adalah tiga bulan, dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid, sedangkan perempuan-perempuan yang hamil waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepadamu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya Kemudian, jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang terbatas rizkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Dan betapa banyak penduduk negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan Rasul-Rasulnya. Maka kami buat perhitungan terhadap penduduk negeri itu dengan perhitungan yang ketat, dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan di akhirat, sehingga mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya. Dan akibat perbuatan mereka itu adalah kerugian yang besar. Allah menyediakan azab yang keras bagi mereka. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal, yaitu orang-orang yang beriman. Sungguh, Allah telah menurunkan peringatan kepadamu dengan mengutus seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah kepadamu, yang menerangkan bermacam-macam hukum agar Dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dari kegelapan kepada cahaya, dan barang siapa beriman kepada Allah, dan mengerjakan kebajikan, niscaya dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, Allah memberikan rizki yang baik kepadanya. Allah yang menciptakan tujuh langit, dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu.